Kisah ini berlaku terjadi kepada saya, tetapi pakcik saya, bukan terjadi pada saya, tapi kisah yang diceritakan berlaku pada pakciknya lah. Terjadi di salah sebuah tempat letak kereta bertingkat di kawasan Ang Mo Kio. Pakcik saya ni baru saja pulang dari tempat tugas, kurang 12 lebih malam. Dia sudah letakkan kenderaan dia lah di tempat letak tu, dan kemudian katanya berjalan untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba dia teringat bahawa dia terlupa untuk mengambil dompet yang tertinggal ataupun beg duitnya yang tertinggal di dalam kenderaan. Jadi dia patah balik. Dia kembali ke kenderaannya untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Dompet dia terletak betul-betul driver seat lah. Jadi di belakang driver seat mesti ada compartment untuk orang lain duduk kan. Apabila dia tunduk untuk mengambil dompet, di tepi matanya ternampak macam ada sesuatu di tempat duduk belakang kisi. Terperanjat dibuatnya. Apalagi cepat-cepat dia ambil dan jalan balik ke rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey.